أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسين يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا طه طبيبي يا مهني القلوب يا طه طبيبي يا مهني القلوب يا قرة عيني أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك
وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad. Kunuzul hikmah, the prophetic wisdom. Kali ini sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Dua riwayat yang akan saya baca akan mengingatkan saya pada Allah Yarham dengan kalimat singkat padat beliau yang akan saya ulangi kembali pada akhir pembicaraan. Anil Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seseorang datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ya Rasulullah, afil mali haqqun siwa zakat, apakah dalam harta itu ada hak selain zakat? Artinya, apakah ada yang dikeluarkan dari harta itu selain zakat? Zakat adalah kewajiban, apa ada yang lainnya? Qala na'am, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar ada. Alal muslim ayut imal ja'i'a ila sa'alah, adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk memberi makan orang yang lapar kalau ia meminta darinya. Kalau ada orang datang meminta kita makanan, kita wajib memberinya. Wa yaksul 'ari ila sa'alah, dan memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya kalau ia meminta. Laki-laki ini, sahabat ini kemudian datang pada baginda Nabi, melanjutkan pertanyaan beliau pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, innahu yakhafu an yakuna kadiban. Tapi bagaimana ya Rasulullah, kalau takut dia berdusta? Ia meminta, ia lapar sebetulnya tidak. Ia meminta sesuatu sebetulnya ia tidak memerlukannya. Ada orang datang minta bantuan, kita tidak membantunya karena kita khawatirkan dusta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan saya bayangkan kalau Allahyarham sering dan sangat mencintai, membayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan menjawab, afala yakhafu sidqa, apa tidak takut kalau ia berkata benar? Kalau ada orang datang meminta pada kita, lalu menurut kita, ia sebetulnya pura-pura, ia sebetulnya hanya tidak ingin bekerja, ia sebetulnya, dan seterusnya, tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah tidak engkau takutkan dustanya? Baginda Nabi menjawab, apakah tidak kau takutkan jujurnya? Dalam bahasa Allah Yarham, lebih baik ria tapi dermawan daripada ikhlas tapi bakhil. Dari teladan agung disampaikan, inna la nu'ti ghairal mustahiq hadharan min raddil mustahiq. Kami ini memberi orang yang tidak berhak karena khawatir menolak orang yang berhak. Menurut Allahyarham juga kalimat quotable quote dari beliau berikutnya, lebih baik salah memberi daripada menahan hak orang yang
benar-benar membutuhkannya. Apalagi kata Layaram, saya ingat betul beliau ditanya, bagaimana kalau orang di pinggir jalan itu meminta dari kita sesuatu, lalu dipakai untuk sesuatu yang tidak baik misalnya. Kata Layaram menjawab dengan riwayat dari Al-Maksumin ini, lebih baik salah memberi, mana mau kita ambil pilihan itu. Lebih baik salah memberi daripada menahan hak orang yang benar-benar membutuhkannya. Afala takhaf kidbah? Afala takhaf sidq? Apakah engkau tidak takut kalau ia berdusta? Apakah engkau tidak takut kalau ia berkata benar? Apalagi kata Allah Yarham, dan itu pun yang akan engkau berikan, kemungkinan besar tidak besar jumlahnya. Artinya mungkin katakan uang receh yang ada di kendaraan kita, lalu ada orang mengetuk meminta sesuatu dan kita memilikinya. Inna lanu'ti ghairal mustahik halaran min raddil mustahik. Kami itu memberi orang yang tidak berhak karena khawatir, takut menahan dari orang yang benar-benar memerlukannya. Bulan suci Ramadan adalah bulan berbagi. Tidak pandang siapa yang kita beri, yang meminta. Dalam Al-Quran disebutkan lisa ili wal mahrum. Ada orang yang memang menyampaikan hajat kebutuhannya pada kita, tapi ada juga yang tertahan, lisannya berat untuk menyampaikan keperluan. Dalam riwayat Al-Maksumin alaihimussalatu wassalam, kalau seseorang sudah tahu, paradoksnya di situ, kita tahu saudara kita memerlukan, berilah sebelum ia memintanya dari kita. Wa'afu minkum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tingkat yang lebih tinggi, seperti pernah kita bicarakan bahwa iman itu bertahap-tahap, tingkat yang lebih tinggi adalah mukmin yang takwa. Dan kalau kita perhatikan syarat-syarat takwa di dalam Al-Quran, ada satu syarat dalam Al-Quran tentang ketakwaan yang selalu ada pada ayat-ayat tentang takwa. Yang lainnya bisa berganti-ganti. Misalnya dalam ayat-ayat takwa yang pertama dalam surat Al-Baqarah disebutkan ciri-ciri orang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu tanda-tanda beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan di situ ada satu tanda yang nanti akan ada pada seluruh tanda yang takwa, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di dalam ayat takwa yang lain selalu infak itu disebutkan sebagai tanda utama orang-orang yang takwa. Infak selalu ada, hatta ketika Allah menjelaskan ciri orang takwa itu wa qalilu minal laili ma yahjaun, sedikit malamnya untuk berbaring, dia isi malamnya dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan mutalaah dan meningkatkan ilmu di malam harinya. Hatta dengan tanda-tanda yang sangat sakral seperti itu, Allah tambahkan juga tanda orang takwa, yaitu dia merasa bahwa dalam rizkinya ada hak bagi orang-orang yang kekurangan. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, dalam hartanya ada hak
bagi orang-orang yang kekurangan, bagi orang-orang yang meminta pertolongan dan orang-orang kekurangan. Itu tanda yang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadun mu'tiyatun, tangan yang selalu siap memberi. Kita akan melihat lagi tanda iman orang-orang yang takwa seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna li ahli taqwa alamatun. Sesungguhnya buat orang-orang yang benar-benar takwa itu ada tanda-tanda, yu'rafu nabiha, yang bisa dikenali daripadanya. Kau tahu bahwa dia itu orang tak takwa, kalau kau temukan, kalau kau buat checklist, buat satu tanda-tanda satu demi satu, kalau tanda-tanda itu ada pada dirinya, itu tanda orang yang takwa. Yang pertama kata sidqul hadis, dia selalu berbicara yang benar. Dia tidak pernah berdusta. Itu yang oleh Nabi tadi disebut tanda mukmin. Yang kedua yaitu lisanan latifan, lidah yang lemah lembut, dan itu diungkapkan juga kelemah lembutannya dengan hanya mengucapkan yang benar saja. Al-Quran memerintahkan berkata yang benar itu setelah memerintahkan kita untuk bertakwa. Wattaqullaha waqulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bicaralah kamu dengan pembicaraan yang benar. Yang itu tanda mukmin yang takwa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sidqul hadis, bicara yang benar. Yang kedua wa adaul amanah. Dia selalu menjaga amanah. Imam Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi pernah dilaporkan berkata, aku akan penuhi amanat orang yang memberikan amanat kepada aku, walaupun orang itu pernah membunuh ayahku. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait, kita harus penuhi amanah, walaupun amanah itu diberikan kepada kita oleh orang-orang yang memusuhi kita sekalipun. Apalagi buat orang-orang yang bersahabat dengan kita. Mengkhianati amanah adalah tanda hilangnya iman. Memenuhi amanah wal wafa'u bil ahdi. Tanda yang ketiga adalah memenuhi perjanjian. Kalau dia berjanji, dia penuhi perjanjian itu. Karena itu Nabi bersabda, orang munafik adalah orang yang sebetulnya dalam hatinya tidak ada iman, tapi di luar dia menunjukkan keimanannya. Apa tanda orang yang dalam hatinya sudah tidak ada iman walaupun dia mengaku sebagai seorang mukmin? Yaitu tidak ada upaya dia untuk memenuhi janjinya. Orang munafik kan tandanya idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak penuhi janjinya. Tanda berikutnya dari orang mukmin yang takwa adalah qillatul fakhri. Dia orang yang rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Qillatul fakhri. Dia tidak terlalu membangga-banggakan diri. Biasanya orang itu menyombongkan diri karena kekayaan, karena ketaatan, karena keturunan, karena kepintaran dan sebagainya. Nah, orang yang betul-betul takwa itu adalah qillatul fakhri, dia bersifat rendah hati. Wal bukhli, dan dia tidak bakhil. Adamul bukhli, qillatul bukhli. Jadi dia tidak bakhil. Tidak mungkin karena bakhil dengan iman berkumpul di dalam satu hati. Wa dengan cepat kita sebutkan wasilaturrahim, menyambungkan silaturahmi. Warahmatul du'afa, sayang kepada orang-orang du'afa. Qillatul mu'atat linnisa, dia menghindari terlalu banyak bergaul dengan perempuan-perempuan. Wabadlul ma'ruf, dia berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Wahusnul khuluk, berakhlak yang baik. Wasa'atul hilm, penuh maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Wattiba'ul ilmi, dan dia mengikuti ilmu yang mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sekali lagi adalah penjelasan Nabi
dari tanda-tanda mukmin yang menjadi pokok pembicaraan kita pada hari ini. Saya ingin ulangi kembali, mudah-mudahan bisa diingat dan diamalkan saudara. Sesungguhnya orang mukmin itu mempunyai 4 tanda. 1, muka yang ceria. 2, lidah yang santun. 4, hati yang penuh empati, penuh cinta kasih. Dan yang 4 adalah tangan yang selalu siap memberi. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita iman yang tetap teguh, iman yang mustaqar, dan Allah limpahkan kepada kita kemampuan untuk selalu berwajah ceria, selalu memiliki lidah yang lemah lembut, selalu memiliki hati yang penuh empati, dan tangan yang siap memberi. Allahumma rzuqni wajhan munbasita wa lisanan latifa wa qalban rahima wa yadan mu'tiyatan wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua